Halo Generasi Hijau, balik lagi di Waste for Fun. Dan kali ini saya mau ngajak kalian buat jalan-jalan ke pasar buat belanja. Tapi belanjanya spesial hari ini karena saya bakal ditemani sama salah satu perempuan hebat yang udah terkenal se-Bandung Raya. Dan jangan lupa sebelum saya jalan sama orang hebat ini, kalian harus dan wajib banget subscribe dulu YouTube channelnya Generation Foundation, karena bakal banyak banget konten-konten kreatif dan episode-episode Waste for Fun lainnya yang lebih seru. Kalau gitu udah usah nunggu lama-lama, yuk kita berangkat ke pasar. Tini, apa kabar? Nah, Generasi Hijau akhirnya nyampe juga di rumah perempuan yang tadi saya ceritain, perempuan hebat yang satu ini namanya Ibu Tini, Ketua Yayasan GSSI. Bun, katanya pagi ini saya mau diajak belanja nih. Iya, oke, kita ke pasar. Asik. Soalnya saya biasanya food preparation. Food preparation-nya, jadi saya mau belajar sama Ibu Tini tentang bagaimana sih belanja ramah lingkungan, meminimalisir sampah. Ya, meminimalisir sampah. Yuk, kalau gitu masuk dulu. Kita akan mau ke belanja nih, biasanya Bunda ngapain dulu nih? Pertamanya mikir dulu mau belanja apa yang pasti. Kemudian disiapin dulu barang-barangnya apa aja yang mau kita siapin. Karena kan nanti harus siapin kayak ini tempat beli ayam. Terus biasanya saya bawa tas belanja. Berarti Bun, kita satu-satu ya, Generasi Hijau ya. Kalau misalkan mau belanja ke pasar, pertama mesti tahu dulu apa yang bakal dibeli. Oke. Yang kedua adalah nyiapin barang-barangnya, Bun, ya. Barang-barangnya. Jadi misalnya ya yang pasti sih adalah tas belanja yang kita pakai sehari-hari. Okay. Jadi disiapin dulu, takut belanja banyak jadi bawa 2 atau bisa bawa 3 sebetulnya. Saya kalau enggak mau berat-berat saya bawa banyak ya. Banyak juga jadi curiga belanjanya banyak. Anyway, kita mau belanja apa hari ini, Bun? Nah, belanja pasti ayam. Oke, okay, kemudian mau belanja, ya. Biasanya saya beli telur karena Ini generasi lucu-lucu banget ya. Bu, ini bisa ada di pasaran jadi kayak gini. Enggak sih, di online. Biasanya telur di online shop. Tapi ini kayak gini ya. Mantul. Jadi pakai kayak gini, jadi pakai telur. Tapi ini Mas, ini kan biasanya saya belanja untuk seminggu. Jadi kalau seminggu ini kurang, jadi pasti harus beli telur. Ayam telur. Satu aja ya? Dua kalau saya lihat. Iya, enggak apa-apa, satu aja. Mak, ini perbedaan antara anak kosan sama orang rumah. Ya biasanya soalnya belanjanya satu minggu. Minggu. Oke, jadi mingguan ya, Bun, ya. Jadi bawa apa? Oh, berarti yang pertama wadah-wadahan. Ini wadah-wadahan kalau kita di pasar nemu apa yang pengen. Nemu apa yang pengen. Biasanya sih saya ya nemu tempe masukin ke sini. Nemu apapun sih. Oke. Jadi tahu dulu apa yang mau dibelanjain, terus preparation barangnya, dan jangan lupa Bu Tini selalu punya rencana untuk belanja untuk satu minggu. Jadi durasi belanjanya pun lebih lama. Durasi belanjanya sekali tapi untuk seminggu gitu. Biasanya. Hemat energi juga. Energi Bu Tini untuk belanja. Waktu gampang namanya. Waktu apalagi ya? Ya, ini tutupnya kita bawa. Sudah. 5 wadah. Nah, 5 ini. Ayo kita belanja. Oke. Ada satu yang lewat. Persiapan kalau kita mau beli bawang-bawangan atau rempah-rempahan. Oh, ini kain ya, Bun, ya. Kain. Jadi bisa dicuci-cuci ulang. Gitu. Sebenarnya kain kita pakai bisa kain yang jenis apa aja sih, Generasi Hijau, dan boxnya pun bisa pakai box yang kayak gimana aja. Ya. Jadi sebetulnya sederhana banget kalau tadi kita bisa review dari awal ya, Bun. Tahu dulu apa yang mau dibeli, terus kantong belanja pasti semua orang udah punya lah, yang gede kayak gini sampai yang kecil gitu. Betul. Terus box-box sesuai dengan kebutuhan apa yang dibeli, sampai kayaknya pouch kayak gini mah. Ini mah hadiah-hadiah. Jadi kita bisa makan. Kalau gitu langsung aja kita ke pasar biar tahu beneran ini barangnya mau diapain nanti. Let's go. Oke. Okay. Kita berangkat.
jangan pakai plastik. Udah biasa. Oh gitu. Pak, mau nanya dong, banyak nggak sih yang belanja bawa kantong kain sendiri? Oh iya. Banyak nggak? Jarang. Jarang ya? Jarang, ada doang. Berarti yang lain tiap hari pakai kantong kresek ya? Kantong plastik ya? Iya. Jarang ada yang bawa. Nah Bu, bentar. Nah ini generasi hijau, jadi sebenarnya Pak, lihat plastik dong. Lihat. Jadi sebetulnya kita bisa banget milah kan ya Bu ya, dari awal mengurangi daripada pakai kantong plastik. Sebetulnya masih ada pengganti, bisa pakai kantong kain. Makasih Pak. Iya, sama-sama. Kita udah dapet buah, sekarang kita nyari apa Bu? Nyari ayam. Yuk. Atau beli ayam ke sini, dia bawa tempat sendiri. Ada banyak nggak sih? Ada nggak banyak ya? Kira-kira ada berapa? 4 orang, 5 orang ya. Jadi kalau beli ayam bawa kayak gini sendiri. Masih jarang berat ya? Yang pertama buat ini tetap. Tadi kita udah dapet ayam sama buah-buahan ya Bun. Sekarang kita mau beli tempe. Ini kan banyak banget nih kemasan tempenya, ada yang pakai plastik, ada yang udah dipotong-potong, tapi ada juga yang masih berdaun pisang. Jadi kayaknya lebih baik pilih yang daun pisang. Iya, dan juga Bu, meminimalisir sampah. Jadi ya sabar aja Bu. Kita 4.000, 5.000. Ya. Beda cuma 1.000 aja sih harganya, tapi ini lebih ramah. Oh gitu, lebih besar lebar, juga. Lebar, ya. Ya, lebih oke, lebar. Kan, gak usah, Bu. Terima kasih. Oke, Bu. Udah dapet sop-sopan, tadi saya juga tanya ke Bapak kalau rata-rata sehari itu bisa habis berapa kantong plastik. Ada, boleh lihat nggak Pak kantongnya kayak gimana aja? Yang itu, yang gede, sama yang bening. Jadi di sayur ini dia punya 3 jenis kantong, ukuran segede gini, ukuran lebih besar, dan kantong bening kayak gini. Bapak tadi cerita rata-rata sehari itu bisa habis 1 pak. Dan 1 pak itu rata-rata 100 buah isinya. Berarti dalam seminggu ada 700 kantong plastik yang habis. Kali 3 ada sekitar 2.100 kantong plastik yang keluar dari satu tempat sayuran doang. Makasih ya Ibu. Sementara Ibu Tini dia punya kantong lucu kayak gini. Dan kayaknya nih kalian juga bisa pakai kantong yang apa jenis apa aja sih. Dan ini lebih ramah lingkungan. Jadi ternyata di sini masih kebiasaannya memang banyak yang masih pakai plastik karena belum biasa ya Bun ya. Betul. Tapi Bun ini keren. Saya Pak, walaupun ini masih. Bun. Pak, makasih Pak. Iya, sama-sama. Oke, tadi kita udah belanja ya barang Bun ini generasi hijau. Gimana Bu? Udah semua dibeli? Sudah semua. Sudah semua, dan saatnya sekarang kita makan. Makan dulu ya, makan bubur. Maaf ya. Oke, ini
dia makanannya udah datang. Ibu makan apa? Makan apa nih, kupat tahu. Kupat tahu. Aku makan kari. Kita satu kerupuknya. Bun, sambil makan sambil mau nanya. Udah berapa lama sih, Bun, ngejalanin komitmen untuk hidup meminimalisir sampah, khususnya kalau belanja gitu? Kalau belanja kayak gini sih sekitar sekitar 6 atau 7 tahunan ya. Kalau 6 gini, 7 tahun. 7 tahunan. Sejak saya kenal dengan Mbak Anil dari YPBB. Oke. Okay. Sebetulnya. Kalau yang enggak tahu Mbak Anil, ini ya wajahnya. Nanti diedit. Kalau perasaan ribet gitu, perasaan malas, kan itu kan harus prepare banyak gitu loh. Terus bawa ke pasar sendiri gitu. Sebetulnya nggak ada perasaan ribet atau apa sih, karena udah biasa. Cuman mungkin malesnya tuh karena pedagang ada yang udah biasa refleks bekasi plastik. Nah itu kadang-kadang males untuk jangan pak. Nah kayak gitu aja sih sebetulnya. Okay. Jadi seringkali merasa bahwa kalau yang kayak tadi tukang ayam gitu ya, dia sudah tahu bahwa saya selalu seperti itu lebih enak. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang mau masukin plastik, itu yang rada rudet. Oke. Jadi kalau pedagang-pedagang baru kayaknya dia belum tahu dan masih aja menawarkan plastik ya. Tapi juga rata-rata semua orang masih menawarkan kantong plastik. Kasih tips gitu. Apa yang pertama kali harus dilakukan kalau emang benar mau kayak gini? Keteguhan hati ya. Itu mah pasti ya. Kalau keteguhan hati pasti. Yang kedua adalah sebetulnya nggak ada yang terlalu banyak dipersiapkan. Tinggal cari aja tempat-tempat yang wadah-wadah yang ada di rumah yang biasa kita pakai untuk kita pikirkan, misalnya ini tempat tahu, ini tempat apa, dan sesimpel mungkin. Kalau saya sih tipsnya adalah tempat ini yang sama semuanya. Jadi kenapa sama semuanya? Biar kita bawanya ringkes gitu. Artinya nanti kalau udah nggak ada, ditumpuk. Tumpuk-tumpuk gini kan lebih enak. Kalau misalnya masih kosong kan jadi lebih ringkes gitu dibanding dengan wadahnya berbeda-beda. Itu sih tipsnya dari saya. Kenapa ini penting dilakukan oleh banyak orang? Karena sebetulnya di bumi ini kan sudah sangat rusak oleh plastik ya, pencemaran dan lain sebagainya. Yang pasti adalah yang paling mudah untuk orang seperti saya, ibu-ibu, adalah ketika sampah kita jadinya nggak banyak gitu loh. Karena kan kalau buang sampah itu mamang sampahnya tuh kadang seminggu sekali, kadang nggak datang gitu ya. Kan riwah tuh. Nah, di depan rumah saya biasanya tetangga sebelah saya suka ngegantung-gantungin plastik. Itu tuh kayaknya kurang etis lah, banyak penyakit dan lain sebagainya. Kalau saya 2 minggu mamang sampah nggak datang nggak masalah, sebulan pun nggak masalah, karena sampah organiknya sudah saya olah di Takakura. Tinggal sampah-sampah yang residu, yang punten pisan ya, saya masih sesekali order GoFood. Nah itu yang paling susah. Okay. Untuk mengurangi sampah. Siap ya. Pesan dan harapan untuk seluruh generasi hijau di Indonesia, khususnya dalam berkomitmen mengurangi sampah yang diproduksi oleh pribadinya. Sebetulnya sih pesannya adalah mulai dari diri sendiri, mulai dari yang kecil, kita kurangi sampahnya agar kita terbiasa, dan ajak teman-teman atau seisi rumah agar kita bisa seisi rumah satu visi. Karena memang kesulitannya adalah ketika satu rumah tidak satu visi, itu yang akan membuat kita agak kurang kuat. Oke deh, generasi hijau, tadi ke saya dan Butini udah nunjukin ke kalian gimana caranya sih kita bisa kok sebenarnya belanja tanpa harus banyak menghasilkan sampah, khususnya sampah plastik. Bun, aku mau lihat lagi tadi hasil belanjaan kita pakai kantong-kantongnya. Gak usah semuanya, Bun, tapi yang di kantong aja. Ya, ini. Ini misalkan bisa pakai untuk beli buah, terus box-box kayak gini bisa buat beli ayam dan sebagainya. Sama yang tadi diceritain di awal, sebetulnya banyak banget kain-kain atau kantong-kantong yang bisa dimanfaatkan untuk membeli rempah-rempah tanpa harus menggunakan plastik-plastik yang kecil seperti itu. Iya, dan ini saya pakai adalah yang bekas-bekas aja, jadi nggak saya sengaja beli. Oke. Wadah-wadah ini tidak sengaja saya beli, karena ini wadah-wadah ini ya sudah ada di dalam rumah. Oke deh. Begitu aja generasi hijau, bagaimana menurut kalian? Apakah bergaya hidup minim sampah itu masih sulit dilakukan? Atau sebetulnya bisa? Tolong kasih komentar di bawah ini ya, dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channelnya Generation Foundation, karena saya bakal mengajak sosok-sosok lainnya seperti Butini yang
tentunya nggak jauh, nggak kalah jauh lebih kerennya kayak gitu. Bun, terima kasih banyak udah ngajak belanja hari ini. Ya. Nanti bantuin lagi bawain. Nanti bantuin lagi bawain pasti. Inspirasi banget dan saya belajar dari melakukan learning by doing. Semoga juga menginspirasi teman-teman dan tentunya semoga bermanfaat. Sampai ketemu di Waste for Fun episode selanjutnya. Dadah. Makan lagi, Bun.